Kembali lagi di BBOT Channel bersama saya Bung Bas, dan inilah dia Honda Brio RS, mobil yang paling laris di Honda, dan di akhir tahun kabarnya banyak promo yang luar biasa dahsyat. Nggak hanya Brio, ada juga WRV dan semua line up Honda, dari yang rare sampai yang bisa kalian pesan, Honda CR-V Hybrid. Selengkapnya akan kita bahas di video kali ini. Saksikan video ini sampai habis hanya di YouTube BB Auto Channel. Dengan DP hanya 5 juta rupiah. DP 5 juta? 5 juta rupiah. Sudah bisa bawa pulang City Hatchback. Itu DP-nya hanya 2.643.000. DP 10 juta aja kan? 10 juta udah bawa pulang CR-V. 10 juta aja ya mbak ya? Sudah dapat HR-V CVT. CVT. Tapi denger-denger, kalau yang nyari-nyari bisa hubungin Mbak Ani sekarang. Betul banget, pokoknya langsung hubungi aja. Siapa cepat dia dapat ya Mbak Ani. Selengkapnya di BB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Oke teman-teman, inilah dia Honda Brio Satya, mobil Brio yang paling laris di Honda, dan menurut saya kalau kalian beli sekarang momentumnya tepat banget. DP-nya katanya sih bisa rendah ya, bisa 2 jutaan. Dan kenapa mobil ini paling laris ya? Karena menurut saya kompetitornya nggak ada yang bisa ngalahin dari segi desain, keiritan, dan yang paling penting brand Honda ini ya. Nah, kita ada di Honda Pradana Sawangan yang katanya bisa cover area sepulau Jawa, dan di sini lengkap banget, ada CR-V juga, ada Honda Accord, dan program promo akhir tahun lagi benar-benar bombastis. Bahkan yang kalian rare di tempat lain, City Hatchback, 5 jutaan aja udah bisa bawa pulang. Langsung aja deh kita bahas sama sales dari Honda Pradana Sawangan. Oke teman-teman, balik lagi kita di Honda bersama sales senior dari Honda. Halo Mbak. Halo. Jadi bisa nanti yang mau beli Honda dengan Mbak siapa nih? Boleh diperkenalkan? Perkenalkan dengan Ani Handayani, sales konsultan Honda Pradana Sawangan. Nah, ini Hondanya gede banget ya Mbak Ani ya? Besar banget. Jadi, kita paling besar se-Jabotabek, luasnya 3 hektar. Waduh, pastinya kalau udah lengkap gini bisa banyak promo, apalagi ini mau akhir tahun ya Mbak ya? Akhir tahun, banyak banget promo diskonnya. Waduh, jadi apa nih Mbak promo akhir tahunnya nih? Banyak banget nih, pertama Ani mau promoin promo spesial akhir tahun, yaitu Yes, Year End Special. Nah, yang kedua dengan DP mulai 5 juta rupiah, bunga 0% hingga 3 tahun, atau cicilan ringan 68.000 per hari, dan bebas biaya provisi. Bebas biaya provisi, bebas biaya provisi. Angsurannya ringan bisa, DP ringan juga bisa ya Mbak ya? Bisa banget. Wow, itu program akhir tahun. Dan kalau kelebihannya, kenapa harus beli di Mbak Ani, apa sih Mbak? Nah, yang pertama, dealer Honda Pradana Sawangan ini khususnya, kita bisa cover area sepulau Jawa. Oh, jadi teman-teman yang nonton di Pulau Jawa bisa beli ya, walaupun nggak datang ke sini ya? Betul banget. Jadi kita nggak hanya cover area se-Jabotabek, tapi kita juga cover area sepulau Jawa. Jadi misalnya customer domisili di Jakarta, tapi datanya luar Jabotabek seperti Bandung, Jogja, Semarang, itu kita bisa proses dengan OTR Jabodetabek. Wow, pastinya lebih menguntungkan ya. Bener banget. Nah, yang selanjutnya kita juga udah ada Certified Used Car. Jadi kita ada APT Ambara Karya Used Car. Jadi kelebihannya bisa trade-in di sini nih. Jadi customer lebih mudah dan lebih aman untuk trade-in di kita. Mobil lama tidak diambil sebelum mobil barunya dikirim dengan syarat dan ketentuan. Jadi beli misalnya Brio mau tukar tambah dari mobil lama, pada saat Brio datang baru mobil lama diambil ya Mbak? Boleh, betul banget. Wah, gitu. Cakep banget. Jadi nggak perlu repot-repot cari mobil penggantinya saat melakukan trade-in. Wah, keren. Kita bakal bahas lebih dalam nih, sambil nanti yang mau beli bisa hubungin Mbak Ani ya. Ya, nomornya ada di layar ya Mbak Ani ya. Betul banget. Jadi kita akan bahas mobil apa aja nih Mbak Ani? Nah, yang pertama kita mau bahas ada Honda Brio. Brio, oke. Okay. Ada WRV. WRV. Ada BRV. BRV. Ada HR-V. HR-V. City Hatchback. CR-V.
sampai Honda Accord. Sampai Accord semua lengkap, karena ini lengkap banget showroomnya. Langsung aja deh kita bahas mobil pertama ya, ya Mbak Nia. Mobil yang pertama itu kita ada Honda Brio nih Mas. Oke, kita bahas Honda Brio. Oke Mbak Nia, kita bahas mobil pertama. Mobil Brio, ini tipe apa Mbak Nia? Ini Brio Satya. Mobil Brio Satya ini yang berarti masih LCGC ya, masih ya, terjangkau betul. Ya. Oke. Nah sekarang program promonya apa nih Mbak yang mau disampaikan? Promo spesial Brio nih di akhir tahun ini. Ani sebutin langsung aja okay. Ya. Untuk tipe yang paling bawah itu Brio Satya S manual dengan OTR 165.900 itu DP-nya hanya 2.643.000. Angsurannya di 3.523.000. DP 2 juta doang ya Mbak Ani ya, 2 jutaan ya. Betul banget, udah bisa bawa pulang Brio Satya S manual. Brio Satya S manual. Dan warnanya bisa sesuai dengan ini atau mau macam-macam, ada banyak ya Mbak ya? Ada pilihan warnanya juga banyak. Stok masih juga aman semua. Ya Mbak ya? Stok aman. Oke banget. Betul banget. Nah yang selanjutnya okay. Ada Brio Satya E manual dengan OTR 186.000. Itu DP-nya hanya 4.413.000, okay. Angsuran di 3.823.000. Oke, okay. Tipe E manual ya? E manual, ya? Okay. Nah yang paling favorit nih, yeah. Yang di depan kita. Ada Brio Satya E CVT Matic, itu di harga OTR 194.100, dengan DP hanya 6.049.000. Angsuran Rp4.109.000. Jadi DP 6 juta udah kebeli ya Mbak ya? Bisa bawa Matic pulang. Ya? Matic. Matic, DP 6 juta, angsuran 4 juta. Betul banget. Yang ringan paling banget the best ya. Sales-nya nih. Paling best sales-nya udah paling cocok beli E-Matic ya Mbak ya? E-Matic, betul gitu. Banget. Nah. Kalau yang mau RS juga bisa dong Mbak? Bisa banget. Kita juga ready stock, mau RS manual, RS Matic juga ready. Hitungannya ada Mbak? Ada. Kita lanjut ke Brio RS. Kita lihat Brio RS berapa harga dan hitungannya. Oke, Mbak Ani, sekarang Brio RS ya. RS. Ini paling keren nih. Udah two-tone juga ya. Benar, dia tipe paling tinggi. Tipe paling tinggi. Kalau untuk sekarang OTR berapa Mbak Ani? Brio RS manual itu di 236.900. 236.900. Mm-hmm. Nah, untuk simulasinya tuh berapa Mbak? Simulasinya ya, untuk Brio RS manual itu DP-nya 11.197.000 dengan angsuran Rp4.977.000. Oke, tapi yang paling mungkin banyak favorit Matic-nya ya Mbak ya? Matic-nya, betul banget. Nah, untuk RS CVT Matic okay. Itu di OTR 246.900, DP bayarnya hanya 12.407.000, angsurannya 5.187.000. Itu untuk berapa tahun sih Mbak? 5 tahun. 5 tenor. Tahun semua ya? Betul banget. Tapi itu udah jamin Mbak paling murah hitungannya? Boleh diadu. Boleh diadu ya Mbak ya, angsurannya udah di... pastikan paling murah sama betul Mbak Ani. Banget. Bapak Ibu sudah dapat angsuran hitungan berapa? Boleh diadu dengan hitungan Ani. Nah, Mbak Ani, kalau untuk Brio, kita udah bahas dari yang tipe paling terjangkau dan untuk yang RS samping kita. Kalau yang mau beli cash, ada potongan nggak sih Mbak? Betul banget, ada banget. Jadi untuk cash atau kredit itu ada promo spesialnya juga untuk Brio. Dan dengar-dengar ada bunga 0% juga ya Mbak? Betul, jadi ada bunga 0% yang biasanya hanya 1 tahun, tapi khusus akhir tahun ini 0% hingga 3 tahun. 0% hingga 3 tahun teman-teman, luar biasa. Jadi nanti langsung aja japri Mbak Ani mau SPK Brio tipe apa. Next kita bahas mobil apa Mbak Ani? Oke, lanjut kita ke WRV. WRV, compact SUV terlarisnya Honda. Oke Mbak Ani, sekarang kita di WRV. Betul. Ini hitungannya juga paling best juga nggak? The best banget, spesial WRV. Nah, jadi mulai dari tipe apa nih Mbak yang mungkin Mbak Ani mau sampaikan? Oke, okay, untuk WRV ini kita ada di tipe EMT manual, itu di OTR 270.200.000, itu DP-nya hanya 10.474, angsuran 5.674.000. Jadi DP 10 juta aja Mbak? 10 juta udah bawa pulang WRV. 10 juta bawa pulang WRV? Keren banget. Angsurannya juga terjangkau ya Mbak? Terjangkau ya? Banget. Tapi itu untuk tipe yang paling? E-manual. E-manual. Nah, untuk yang E-Matic nih. E-Matic, oke. Okay. Dengan OTR 280.200.000, okay. DP-nya itu hanya 11.683.000, angsurannya 5.883.000. Wih, keren banget. Tapi kalau yang mau
pelek racing dan seperti ini tipe RS ya Mbak ini ya? Ini tipe RS. Nah, RS ini kita hanya di tipe Matic. Matic aja, oke. Okay. Dengan OTR 298.500, DP-nya itu hanya 13.892.000, angsurannya di 6.262.000. Oke. Okay. Itu tipe RS. Tapi udah belum Honda Sensing ya, Mbak? Belum Sensing. Oke. Okay. Nah, kita yang paling tinggi lagi yang lengkap dengan Honda Sensing. Oke. Okay. Nah, itu di OTR 318.500, itu DP-nya hanya 16.312.000, angsurannya 6.682.000. Wow, keren banget. Itu pastinya udah hitungan paling the best ya, Mbak ya? Paling the best banget. Pokoknya 16 juta udah bisa bawa pulang small SUV sekelas BRV. Dengan Honda Sensing lagi. Dengan ya? Lengkap dengan Honda Sensing, Honda Lane Watch, fitur-fitur safety yang sangat lengkap. Dan kabarnya untuk di akhir tahun ini juga warna available semua ya Mbak ya? Available semua. Semua ready stock, siap kirim. Siap kirim. Jadi kalau yang luar daerah Jabodetabek gak usah khawatir, mungkin stok di sana gimana-gimana ya Mbak ya? Mm-hmm, betul banget. Pesan sama Ani aja ya. Pesan sama Ani dengan OTR Jabodetabek yang lebih murah. Bisa langsung hubungin Mbak Ani ya. Oke. Okay. Next kita bahas mobil apa nih Mbak Ani? Kita lanjut ke BRV. BRV mobil keluarga 7 penumpang. Oke, okay, Mbak Ani, kita udah di BRV ya. BRV. Ini mobil 7 penumpang yang paling laris nih Mbak ya. Betul banget. Dan kalau ngomongin BRV sekarang yang ready unitnya apa nih Mbak? Nah, kita itu sekarang yang ready hanya BRV Prestige dan BRV Prestige Sensing. Oh, yang paling tertinggi ya Mbak? Betul, ya malah. Betul, oh, dikarenakan okay. Mohon maaf untuk Honda lovers. Begitu banyak antusias customer Honda yang memilih BRV itu, makanya sekarang stok BRV S dan E itu sudah tidak ada. Wah, jadi benar-benar laris kacang goreng, mending langsung yang Prestige ya Mbak ya? Prestige. Karena juga benefit bonusnya juga luar biasa lebih ya Mbak? Bagus sebenarnya untuk tipe Prestige ini, selain joknya sudah full kulit. Betul. Gitu. Dan ada Honda Sensing juga ya Mbak ada ya? Ada Honda Sensingnya juga. Nah, sekarang untuk yang paketnya berapaan nih, Mbak? Nah, spesial untuk BRV, untuk tipe Prestige itu dengan OTR 337 juta, itu DP-nya hanya 15.180.000, angsurannya di 6.176.000. Oh, jadi 15 juta bawa pulang BRV? BRV Prestige loh. Tipe paling tinggi. Luar biasa. Angsurannya juga masih cukup terjangkau lah ya, Mbak ya? Yang kalau Honda Sensing? Honda Sensing itu di OTR 357 juta, DP-nya hanya 14.180.000, angsurannya di 6.543.000. Jadi cuma nambah DP dikit aja ya, Mbak ya? Iya. Untuk yang pengen dapat mobil udah dapat Honda Sensing ya. Betul banget. Dan apalagi nih BRV ini dia sudah dapat paket hemat satu, yaitu free service, okay, spare part dan oli selama 4 tahun atau 50.000 km. Jadi udah selama 50.000 km nggak bayar apapun ya Mbak ya? Bener banget. Cuman bayar angsuran aja kalau belinya. Sama isi bensin. Isi bensin. Dan tentunya di Honda Pradana ini juga lengkap ya Mbak ya? Ada lengkap service, banget. Spare part juga ya Mbak ya? Iya, kita lengkap banget. Sampai coating pun kita ada. Oh, ada ya Mbak ya? Ada. Oh, oke. Okay. Nah. Jadi untuk mobil keluarga udah cocok banget ini. Ada lagi Mbak mobil yang akan kita bahas nih. Oke, okay, kita akan ngebahas Honda HR-V. Honda HR-V ini yang paling juga dicari, program promo akhir tahun seperti apa, langsung kita bahas Honda HR-V. Oke, okay, Mbak Ani, kita bahas Honda HR-V. HR-V. Ini juga paling laris nih ya Mbak ya. Betul banget. Sekarang tapi beli sekarang HR-V lebih untung dibandingkan tahun-tahun awal launching ya, karena nggak inden ya. Iya, kalau dulu inden sampai 6 bulan, apalagi sen kaki ini. Nah, kalau sekarang ready stock. Ready stock ya, Mbak? Ready ya? Stock. Oke, sekarang ready stock dan akhir tahun pastinya program promonya luar biasa. Betul ya. Banget. Nah, jadi tipe apa nih Mbak yang akan kita bahas dulu? Nah, kita mau tipe dari yang paling rendah itu okay, tipe SCVT. SCVT? Nah, dengan OTR 377.800, itu DP-nya hanya 18.486.000. Okay. Angsurannya di 7.926.000. Jadi cuma 17 jutaan udah kebeli HR-V 18 ya? 18 juta udah kebeli HR-V ya? Benar luar banget. Biasa. Dan HR-V ini kan dari tipe S sampai RS itu sudah lengkap dengan Honda Sensing. Jadi udah aman ya. Jadi nggak bukan fitur safety-nya udah lengkap udah banget. Paling keren deh.
Nah, untuk yang tipe samping kita ini apa nih, Mbak? Berarti ini tipe special edition. Ah, tipe SE. Paling larisnya nih, Mbak. Paling laris. Tapi Ani mau info dulu nih untuk tipe E-CVT-nya. Oke. Okay. Tipe E-CVT itu di OTR 397.900, itu DP bayarnya hanya 20.917.000. Angsuran di 8.347.000. Oke, 20 juta aja ya, Mbak ya? Sudah dapat HRV E-CVT. E-CVT. Betul banget. Kalau tadi yang paling bawah ya, S. Tipe S 18 juta. 18 juta, E 20 juta. Betul. Nah sekarang kita ngebahas SE nih. Special Edition nih. Nah, kebanyakan customer pilih Special Edition karena speknya hampir mirip dengan yang tipe RE. Betul. Namun masih banyak perbedaannya seperti mesinnya ya. Mesinnya, ini nggak pakai turbo ya, Mbak ya? Ya, 1500 cc biasa. Oke. Okay. Nah, untuk yang Special Edition, ini di OTR 418.200. DP-nya itu di 23.293.000, angsurannya di 8.693.000. Jadi DP-nya cuma nambah dikit aja ya? Nambah sedikit, 23 juta. 23 juta. Sudah dapat HRV Special Edition. Special Edition. Apalagi warna seperti ini ada tambahan nggak sih, Mbak? Kalau single tone itu nggak ada tambahan. Nggak ada tambahan. Nah, kecuali two-tone. Two-tone. Itu tambahan OTR 2.500. Tapi nggak usah two-tone pun sebenarnya juga udah cakep udah karena cakep SE ini udah panoramic roof ya. Benar. Jadi udah atapnya udah gelap gini ya, Mbak ya. Dan untuk HRV pun sekarang ready stock ya, Mbak ya. Ready stock. Jadi kalau beli program akhir tahun udah dapet barang langsung kirim dan tuker tambah juga bisa ya, Mbak bisa ya. Bisa banget. Trade-in bisa di kita langsung, bisa. Lebih mudah dan aman. Nah, cakep banget. Kurang apa lagi yang mau HRV langsung SP sekarang, bisa langsung delivery sebelum akhir tahun ya, Mbak ya? Betul banget. Nah, untuk yang tipe paling tinggi nih, Mas, yang mesinnya turbo. Ah, RS masih ada ya, Mbak ada. Ya? Ada. Nah, di kita itu RS CVT dengan OTR 532.600. Oke. Okay. Itu DP-nya hanya 37.408.000, angsuran di 10.968.000. Oke. Okay. 37 jutaan ya. 37 juta sudah dapat HRV RS Turbo. RS Turbo. Mobil turbonya Honda kayaknya tinggal itu aja ya, Mbak ya. Yang lain kalau CRV nanti kita akan bahas, tapi udah hybrid ya. Udah hybrid. Nah, kita udah bahas semua line up HRV. Next mobil apa nih, Mbak, yang kita bahas lagi? Kita sekarang mau bahas City Hatchback. Ah, City Hatchback nih, penggantinya Jazz, berapa program promonya langsung kita... Untuk City Hatchback tipe RS manual itu di OTR 345.300 dengan DP hanya 5 juta rupiah. DP 5 juta aja? 5 juta rupiah, sudah bisa bawa pulang City Hatchback. Dengan angsuran 7.244.000. Gokil, City Hatchback ini salah satu hatchback yang paling worth it juga di Honda ya. Dan penggantinya Jazz ya, Mbak ya, dulu ya. Betul banget. Itu udah tipe tertinggi apa tipe apa tuh, Mbak? Enggak, ya. Itu dia RS manual. RS manual. Nah, oke. Kita ada di RS Matic nih. RS Matic. Untuk RS Matic OTR-nya 355.300 okay. Dengan DP hanya sama 5 juta rupiah. 5 juta juga. Wah. Itu angsurannya di 7.454.000. Jadi City Hatchback DP 5 juta doang tuh, teman. Luar biasa. Nah, ada lagi nih yang lengkap dengan Honda Sensing. Oh, itu belum Honda Sensing ya. Belum, okay. Itu RS CVT biasa. Nah, untuk RS CVT Honda Sensing okay. Itu di OTR 375.300. Oke. Okay. Itu DP-nya hanya 8 juta rupiah. 8 juta. Ya, angsurannya 7.873.000. Oke. Okay. 8 juta sudah lengkap dengan Honda Sensing. Honda Sensing. Jadi ini untuk yang beliin buat mamanya atau istri tercinta atau buat anak mahasiswa juga cocok banget ya, cocok Mbak ya? Banget. Unit ready, warna ready aman? Ready stock. Jadi langsung City Hatchback 5 juta kapan lagi SPK sekarang langsung sama Mbak Ani. Proses. Next kita bahas mobil apa? Lanjut kita CRV. CRV hybrid. New CRV. Ini yang paling banyak ditanya. Oke, okay, Mbak Ani, sekarang kita di mobil CRV ya. CRV. Ini mobil hybrid pertama yang dijual ya, Mbak ya? Mm-hmm, betul banget. Tapi ternyata nggak hanya hybrid aja ya, Mbak ya, CRV ya? Kita masih ada yang 1500 cc turbo. 1500 cc turbo. Cc turbo. Ah, itu berapa harganya, Mbak? Kalau itu di harga 739.900. Oke. Okay. Dengan DP 92.377.000, angsurannya 15.207.000. Oke. Okay.
Itu kalau mau yang DP segitu ya. Iya. Kalau mau DP 50% atau apa juga bisa ya, Mbak, ya diatur ya. Bisa diatur. Nah. Tapi untuk informasi yang perbedaan hybrid dan yang turbo itu apa sih, Mbak? Nah, kalau untuk yang 1500 cc turbo itu dia 7-seater. Oh, 7 penumpang ya, 3 baris penumpang. Ya. Oke. Okay. Nah, kalau untuk yang hybrid ini dia hanya 2 baris. Hybrid hanya 2 baris. Nah, tapi yang paling banyak minat pasti langsung di hybrid ya, Mbak, ya? Hybrid, betul banget. Nah, sekarang hybrid OTR berapa, Mbak? OTR-nya itu 804.900, DP-nya itu 100.187.000, okay. Dengan angsuran 16.517.000. Oke. Okay. Itu hybrid ya, teman-teman ya. Udah teknologi paling tinggi dan mau dijual berapapun si CR-V tetap laris manis ya, Mbak, ya? Laris manis. Tapi dengar-dengar kalau yang nyari-nyari bisa hubungin Mbak Ani sekarang. Betul banget, pokoknya langsung hubungi aja. Siapa cepat dia dapat ya, Mbak Ani. Pokoknya kalau yang mau CR-V hybrid, mau stok yang banyak-banyak langka-langka, di sini banyak ya, Mbak Ani ya. Banyak banget kita. Nah, selain CR-V hybrid, ada apa lagi nih, Mbak? Kita ada Honda Accord. Nah, selain itu juga, Mas, Ani mau kasih tahu nih, ke customer Honda Lovers, jadi Honda Pradana Sawangan ini juga termasuk dealer yang menjual Honda Civic Type R. Wah, Honda Civic Type R. Itu cuman berapa unit ya, Mbak, ya, padahal? Berapa unit. Tapi kalau yang mau mobil standar-standar premium, ada Accord ya, Mbak, ya? Kita lihat unitnya. Oke, Mbak Ani, ini kita udah bahas semua line up ya. Dari yang mobil paling terjangkau, dan ini yang jarang-jarang ada di display di showroom, Honda Accord nih, Mbak Ani. Ini udah yang generasi paling terbaru ya, Mbak, ya? Tapi ini sebelum hybrid ya? Yang sebelum hybrid ya. Masih hybrid, nanti mungkin tahun depan atau gimana. Iya. Yang penting stoknya yang kita omongin sekarang ini ada ya, Mbak, ya, barangnya ya? Ready ya? Oke. Okay. Jadi Accord tuh tipe apa, Mbak, sekarang? Ini cuma satu tipe aja kalau Accord. Oke. Okay. Ini di harga 787.300.000 dengan DP 14.102.000. Oke, jadi OTR-nya 787 juta ya, Mbak, ya? DP-nya hanya 150 juta. Hanya 150 juta. Itu kalau kalian buat mobil dinas, mobil ini juga bisa ya, Mbak, ya, kalau beli fleet juga bisa ya, bisa. Lewat Mbak Ani. Dan kalau ngomongin Accord sekarang udah ada sunroof ya, Mbak, ya? Udah ada sunroofnya. Dan lengkap fitur safety tertinggi Honda Sensing sampai radarnya ada banyak nih, bisa dilihat di sini di display-nya. Nah, Mbak Ani, untuk teman-teman yang pengen tahu detail tuh alamat lokasinya tuh di mana sih, Mbak? Tadi kita kan sudah bahas. Honda Pradana Sawangan ini di Jalan Raya Cinangka nomor 9, Serua, Bojongsari, Kota Depok. Nah, tepatnya di samping Mall Gerbang Sawangan. Jadi untuk yang dari tol, exit tol yang baru itu dekat banget ya, Mbak, ya? Banget, tinggal lurus aja, kita ada di sebelah kanan. Ada di sebelah kanan. Dan bisa dilihat ini showroomnya lengkap dengan stockyard dan pre-deliverynya di sini juga ya, Mbak, ya. Dan kalau kalian mau lihat tukar tambah, ada juga mobil-mobil bekas ya, Mbak, ya, di depan ya. Di sini juga sudah certified used car. Jadi mobil semua di sini sudah aman pastinya. Nah, jadi langsung aja teman-teman yang tadi kita udah bahas semua mobil line up Honda, langsung SPK segera ya, Mbak, ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Mbak Ani? Oke, itu aja. Jadi untuk yang minat dengan mobil Honda bisa hubungi Ani langsung di 0831-8985-7272. Oke. Bisa telepon dan WhatsApp. Bisa telepon dan WhatsApp segera untuk dapetin promo akhir tahun. Thank you, Mbak Ani. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Bung Bas, sign out. Demikian video kali ini. Teman-teman boleh klik like apabila suka dan share ke teman-teman yang lain, dan juga komen mau di request mobil apa atau ada masukan apa, silahkan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ, dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter BB Auto. Bung Bas sign out, jangan lupa subscribe, sampai jumpa di video berikutnya.